الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan tauladan yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan keredaannya di hari akhirat daya mengingati Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa surau JKR, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada tengah hari ini dalam suasana kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pembawa rahmat kepada kita semua dan kita menumpah rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat yang terakhir, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan umat akhir bangkit tetapi dihisap dimasukkan ke dalam syurga lebih awal. Walaupun umat awal adalah umat Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khabar yang gembira kepada Nabi di saat Nabi dalam keadaan hampir tenat menghadapi kewafatannya. Maka diberikan khabar itu oleh Jibril alaihissalam bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan terlebih awal atau dimasukkan ke dalam syurga lebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Maka itu di antara kelebihan, salah satu daripada banyak-banyak kelebihan yang Allah beri kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam meminta supaya Allah Taala jadikan dia salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nabi, dia ada umat dia. Ya. Maka dia memimpin umatnya.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita masih berada di pasal 16 berkaitan dengan hakikat iman. Kita telah habis rukun-rukun iman bermula daripada amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil khairi wa syarri. Ya, beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada-qada. Kita telah habis, maka kita membicarakan sekarang tentang hakikat iman. Apakah yang dikatakan iman? Ya, banyak orang dia kata kita buat usaha atas iman. Mari kita memperteguhkan iman. Mari kita memperkuatkan iman. Ya, iman-iman itu adalah memang kepercayaan, keyakinan. Tetapi iman itu diasaskan oleh dua perkara yang besar, iaitu iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalb. Dan setengah lagi dia kata wal amaru bil jawarih atau bil arkan. Maka iman itu adalah ikrar dengan lidah, mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah, dan mengaku Nabi Muhammad itu pesuruhnya, serta dibenar dalam hati betul apa yang diucap dan diamalkan dengan anggota. Membuahkan iman itu adalah, buahnya adalah amalan, ketaatan. Jadi kita dah bincang pentakrifan satu dan dua. Ya, yang pertama dulu kita dah sebut, mereka yang mengaku dengan lidah, mendusta dengan hati, ini munafik. Yang kedua, ittifaq ulama juga menyatakan tidak memadai mentahkikkan keimanan dengan hanya makrifah mengenal Allah Ta'ala sahaja, tapi mesti diikrar dengan lidah, pengakuan, declare bahawa seseorang itu mengaku dengan lidahnya. Kalau setakat dengan hatinya sahaja tapi tidak diakui dengan lidah, maka tidak sebenar juga. Seumpama Fir'aun, dalam hati dia percaya tapi dia tak mengaku. Abu Talib, dalam hati dia ada kepercayaan tapi dia tak mengucap. Yang ketiga ini tuan-tuan, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Telah, dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma. Allah Ta'ala menuntut, menghendaki dari hambanya perkataan dan perbuatan. Yang dimaksudkan dengan perkataan ialah perkataan hati, iaitu membenarkan dengan hati, dan perkataan lidah, mengikrarkan dengan lidah. Ini memang orang kafir, dia nak mengaku dia Islam, mesti dengan pengakuan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hati dia juga bersaksi bahawa tiada Tuhan Allah melainkan Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh. Perselisihan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala, ini perkataan, perbuatan, kesemua termasuk di bawah nama iman. Maka sebahagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan kesemua perkara tersebut ke dalam iman, atau disebut sebagai fardu syahadah. Dan sebahagian dari mereka yang lain pula memasukkan satu juzuk sebahagian dari iman, dan menjadikan perkat mereka itu akan juzuk yang lain sebahagian daripada tuntutan iman dan buahnya. Ini disebut dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Maknanya perbuatan, apa ni, perkataan dan perbuatan. Ada juga menyatakan bahawa dengan lidah, dengan hati, dengan buat anggota taat, maka itulah sebenar-benar iman. Ha, ada juga di antara disebut dalam Aqidah Tahawiyah. Nombor 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah
Jadi kita bincang ni di sudut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma' juga, sepakat. Seseorang hamba itu kalau membenarkan dengan hatinya dan mengingkar dengan lidahnya dan enggan beramal dengan anggotanya, maka ia adalah maksiat terhadap Allah dan Rasul. Ha ni, ya, disebut juga dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Maknanya orang yang mengaku beriman, dia ikrar, dia beriman, dia yakin dalam hati, tapi dari segi amalan dia tak buat. Maka ia dikira maksiat kepada Allah. Ya, dalam akidah Mu'tazilah, orang yang buat dosa besar, ya, dia masuk neraka kekal. Dia tak taubat kan? Ataupun apa ni, azab dia itu kurang sikit daripada orang kafir asli, kata mereka. Dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang mukmin yang ada iman, yang tak rosak iman, cuma dia ada dosa, dia buat benda yang Tuhan larang, dia tinggal Tuhan yang Tuhan perintah, maka dia dikirikan orang yang maksiat atau asi terhaka kepada Allah dan Rasul. Dan ia adalah patut menimbalasan neraka yang dijanjikan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, yaitu hadis. Itu yang kita pegang Ahlus Sunnah, disebut dalam akidah Tahawiyah, syarah akidah Tahawiyah. Apa dia? Orang mukmin dia percaya, dia mengaku dengan lidah dia Islam, dia beriman kepada Allah, dan hati dia pun membenarkan, cumanya tingkah laku dia, tindak tanduk dia, sembahyang dia tak sembahyang. Dah, okey, berjudi pun dia judi juga. Dia tak jaga patah larang, maka dia dikira mukmin yang asli, layak menerima azab daripada Allah Taala sesuai dengan ancaman dalam Quran hadis. Maka kita pegang macam mana? Orang macam ni akan diazab. Kalau dia tak bertaubat mati, sebelum mati, maka dia pasti diazab. Namun dia tidak dikategorikan sebagai orang yang kufur. Bahkan mukmin tapi asli. Sesuai dengan dosa dia, diazab dengan dosa dia, habis dosa, dimasuk dalam syurga. Itu Ahlus Sunnah. Ya? Yang kelima, perbahasan berkaitan dengan takrif keimanan, hakikat iman. Yang kelima juga dia kata, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma' juga, seseorang yang mengerjakan dosa besar tidak menjadi kafir selama ia tidak menghalalkan dosa-dosa besar itu. Sekalipun ia mati sebelum taubat dan mengerjakan dosa-dosa besar tadi. Ha, ini pegangan kita. Orang mukmin, orang Islam mukmin. Mukmin ni orang beriman lah. Cuma mukmin ni ada yang kamil, ada yang naqis. Ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Ada mukmin yang taat, ada mukmin yang asi. Ya, dua kategori. Tapi mukmin ni yang asi ni, walaupun dia buat dosa besar, kita berpegang Ahlus Sunnah kata dia tak akan jadi kafir selagi mana dia tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia tak kata sembahyang tak wajib, dia tak kata puasa tak wajib, cuma dia malah, dia enggan. Dia tak kata berjudi itu halal, tipu rasuah itu halal. Dia tak kata. Dia tidak menidakkan apa yang ada dalam nas. Cuma dia ni tak buat. Semayang, tak mahu. Ya? Mungkin dia buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Tapi dia tak menghalalkan yang haram. Maka dia mati dalam keadaan dia tak bertaubat, dia tidak kekal dalam neraka.
Sebab yang kekal dan neraka ni adalah kafir dan munafik je. Menurut pendapat jumhur ulama dari ahlus sunnah wal jamaah, jika mereka menjadikan amal itu satu juzuk sebahagian daripada iman, mereka tidak boleh mengkafirkan orang yang membenarkannya dengan hati dan mengaku dengan lidah jika ia tidak beramal. Ulama ahlus sunnah jumhur mengatakan bahawa kalau sekiranya amal itu satu juzuk daripada iman, mereka juga tidak boleh mengkufurkan, mengkafirkan orang yang masih ada dalam lidahnya, masih mengucap dua kalimah syahadah, masih membenarkan apa yang diucapkan itu, walaupun dia tak beramal. Dan Al-Hanafiyah berpendapat, Abu Hanifah, mazhab ulama Hanafiyah, jika mereka tidak memasukkan amal itu sebahagian daripada iman, malah mereka hanya memandang amal itu di antara perkara mesti dikerjakan oleh orang beriman dan menjadi suatu perkara dituntut oleh Allah untuk dikerjakan, maka para ulama telah ittifaq sepakat mengatakan tidak boleh mengkafirkannya dengan sebab tidak beramal tadi. Itu maknanya tuan-tuan, orang Islam sebab tu walaupun dia kadang-kadang buat macam-macam benda, tapi dia masih orang Islam, orang beriman. Bila dia mati, kena urus secara Islam. Ya? Kecuali dia di mulut dia keluar. Ya? Hukum Islam ni lapuk misalnya. Undang-undang Islam ni tak sesuai dah zaman sekarang. Itu memang tak boleh. Itu dia melibatkan akidah tuan-tuan. Ikrar dia bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan Rasul, Nabi Muhammad Rasul tertanggal. Sebab dia menidakkan apa yang diikrarkan. Dia memecahkan. Ya, sebab tu kita jahat macam mana pun mulut kita jangan celupa. Ya, jangan celupa tentang Islam. Kita jahat, seorang kita tak apa. Tak. Mungkin kita ada masa untuk bertaubat. Tapi kalau kita celupa dengan agama, kita memindah hak yang tidak boleh dipindah, itu hak Allah Ta'ala, halal haram, maka musibah besar. Ya, itu di antara disebut. Ya, mana walaupun begitu, walaupun dia tak buat apa yang Allah perintah, termasuk dalam mazhab Abu Hanifah, Al-Hanafiyah. Ya. Jadi ittifaq menyatakan tidak boleh mengkafirkan orang yang masih ada iman, masih mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad pesuruh, dalam hati pun tidak rosak. Maka kita mesti menyatakan bahawa pegangan kita ahlus sunnah, orang Islam yang buat dosa, dia berdosa. Tak jatuh sampai tahap jadi kafir. Walaupun dia tak beramal. Tapi dari segi mana Allah, Nabi pernah sebut, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, maka dia kufur tengah-tengah. Macam mana? Kufur dari segi perbuatan dia, dia tak bersyukur kepada Allah. Allah bagi dia makan, Allah bagi dia minum, Allah bagi dia hidup, dia tak syukur. Kufur nikmat Allah. Adapun akidah, selagi mana dia tak kata sembahyang, sekarang tak wajib, aku tak wajib sembahyang. Kalau dia kata begitu, baru kufur. Ya, suruh dia taubat dengan segera. Yang keenam, ahlus sunnah wal jamaah tidak berselisih pendapat, bersepakat mengenai pentakrifan iman, iaitu tasdiqu bil jinan wa amalu bil arkan wa qawlu bil lisan. Ni takrif iman semua disepakati oleh ahlus sunnah. Apa dia? Membenarkan dengan hati, beramal dengan anggota badan, dan berkata dengan lidah, mengaku dengan lidah.
Ya. Maknanya ada tiga. Hak sebenarnya tiga lah. Ya. Dalam hati. Apa yang kita ucap. Ashadu an la ilaha illallah. Kita benar dalam hati. Kita mengaku tiada Tuhan yang sebenar-benar layak disembah kecuali Allah saja. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tak ada Rasul Melayu. Contohnya lah. Kan? Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, berkata dalam kitabnya Al-Um, para sahabat dan tabi'i telah ijma' menyatakan, annal imana qawlun wa amalun wa niyyatun la tajzi'u wahidun min as-salasatil ukhra. Disebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kita ingat Imam Syafi'i ni ulama fiqh je dah. Imam Syafi'i juga ulama yang membicarakan tentang akidah. Sama juga Imam Ghazali. Mereka alim semua. Sesungguhnya iman itu ialah perkataan. Apa dia perkataan? Ya. Sebutan benarnya dengan lidah. Declare dengan lidah. Macam kita kan. Saya mengaku. Apabila saya begini-begini lah. Dalam mahkamah misalnya. Ikrar itu dikira. Sama juga dalam saksi mahkamah. Pengakuan orang yang berzina contohnya, pengakuan dia sendiri dikira, ataupun pengakuan orang yang menyaksikan empat orang dikira. Ya, pengakuan teman dengan lidah, ataupun ada tuduhan, maka orang yang dikena tuduh itu, maka dia boleh bersumpah menolak dakwaan orang yang menuduh. Itu dalam mahkamah. Mana lidah juga. Penting. Ya. Dan perbuatan mengerjakan dengan anggota badan. Buktikan ikrar kita itu dengan perbuatan. Dan niat membenarkan dengan hati. Ya. Maka selaras. Cakap, niat, buat. Sama. Seiring. Barulah iman yang sebenar. Sebab tu cakap lain, buat lain, tak jadi. Kan? Kita nak tengok takrifan iman yang disebut oleh Imam Syafi'i. Ya? Yang maknanya disebut bagaimana para sahabat dan tabi'in mentakrifkan iman, bahawa iman itu ialah perkataan, perbuatan dan niat dalam hati. Ya, dan tidak membelai satu dari tiga perkara yang lain. Kalau tak ada tiga ni, buang salah satu, tak sebenar, tak komplit iman itu. Katalah kita kan, kita mengaku kita orang Islam. Di mana sokongan kita? Islam ke bukan Islam? Kita mengaku Tuhan kita Allah Muhammad pesuruh. Hati pun sebut. Maka tangan kita, perbuatan kita ke arah itu. Ke arah Allah dan Rasul. Allah dan Muhammad. Nah, barulah betul dia punya iman. Dan menurut Al-Sunnah wal Jamaah, orang-orang beriman itu di sisi Allah Ta'ala itu adalah berhak dan patut dimasukkan ke dalam syurga. Memang janji Allah dalam Quran. Innal ladhina amanu wa amilus salihat kadal jannatul firdaus, maka dia masuk syurga kan. Dan tidak kekal neraka. Orang beriman ni walaupun banyak, kita akan jumpa nanti bagaimana hadis Nabi menyebut di belakang ni. Orang mukmin iman dia kecil macam api-api. Kecil iman dia macam api-api kunang-kunang. Sikit je iman dia nampak macam
hidup tak hidup, maka dia orang yang terakhir masuk syurga. Disebut dalam hadis, orang yang akhir diazab di dalam neraka orang mukmin. Dia banyak dosa, iman dia ada lagi, walaupun sebesar itu, maka tak kekal dalam neraka. Itu pandangan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan iman itu dipandang kepada hukum dunia adalah semata-mata mengikrarkan dengan lidah dan mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu di zaman sahabat, ya sahabat bila berperang, apabila musuh mengucap dua kalimah syahadah, sahabat tak tak penggal leher dia. Sebab dia dah Islam, pengakuan dia declare dalam mulut-mulut. Ada sekali sahabat penggal juga. Nabi tanya, kenapa kamu bunuh? Dia mengelaklah. Maknanya, sebab aku nak tebah dia, dia mengucap. Lalu aku tebah juga. Mana kamu tahu dalam hati dia? Nabi kata. Kan? Dia dikira zahir. Kita hukum zahir, tuan-tuan. Nahnu nahkumu bizawahir. Wallahu ta'ala bisara'in. Kita hukum benda zahir. Allah menilai yang rahsia. Ya. Kita hanya boleh ukur benda yang terzahir. Pengakuan. Ini dia ngaku orang Islam. Islam. Ini dia mati. Dia apa? Kena urus secara Islam. Cuma hari ini dia ada surat. Kalau orang Islam kena masuk Islam, kena ada surat. Patut orang yang bukan Islam dan Muslim masuk Islam, maka kena segera buat surat. Surat masuk Islam, kad masuk Islam, supaya kalau dia berlaku kematian, orang Islam, pejabat agama boleh tuntut. Kalau tak ada benda tu, keluarga dia yang bukan Islam akan tuntut. Kan? Itu semasa. Mesti ada bukti. Kalau sekadar dengan kita cakap, orang tak cakap, orang tak terima. Mesti ada hitam putih. Tak? Macam sijil lah. Kita mengaji mana? 10 tahun, 15 tahun di Mekah. Alim. Sijil tak ada. Orang, ialah setengah orang tak percaya, setengah orang dia tak percaya. Tak? Ha, macam tu. Justru itu, siapa yang mengikrarkan dengan lidahnya dan mengucap dua kalimah syahadah, bermakna mereka telah melaksanakan hukum di dunia ini. Bila orang tu mengucap ya dua kalimah syahadah, Islamlah dia. Orang apa dia? Iban ke, Dayak ke, Kadazan ke, asli ke, Islam dia. Ya? Hukum, maka kita hukum Islam. Sebab dia dah mengucap dan dia dah faham apa ucapan dia. Dalam hati dia, i'tiqad. Dan mereka adalah ditutup dan dimestikan melakukan perkara-perkara yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman. Dan mereka diberi haknya selaku orang yang beriman, iaitu syurga, dan tidak boleh dikekalkan dengan neraka. Ha, tu. Hak dia sebagai orang beriman, tak kekal dengan neraka walaupun dia banyak dosa. Itu beza iman dengan tak beriman. Ha. Lepas tu dia kata, Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Walaupun dia duduk dengan Nabi, ya, besar maknanya Nabi membesar dengan dia. Dia asuh, dia sayang, dia cinta Nabi. Tapi dia tak mengucap, tak declare dia ni Islam, maka dia tak masuk syurga. Na'udzubillah kita. Atau kita tuan-tuan kena bersyukur. Jauh kita dengan Nabi, tapi kita Allah bagi hidayah jadi orang Islam. Keluarga kita Islam. Orang Melayu pula sinonim dengan Melayu Islam. Nah. Islam sampai ke tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Arab daripada Arab dan sebagainya. Dengan sebab usaha mereka, Islam sampai ke kita. Kita ni jauh dengan tanah Arab. Ya? Allah sampaikan Islam, bahagia kita. Mana kita ada tiket dah masuk syurga. Tuan-tuan, eh? Tiket dah ada untuk masuk syurga, tunggu tambah nak suruh laju dengan amal soleh. Iman kena jaga betul-betul.
Jangan bagi rosak. Dia boleh rosak dengan perbuatan, perkataan, akidah, i'tiqad. Dia boleh rosak kan? Saya boleh buka dalam kitab Mustika Hadis tu. Mana bila mereka diklaim mereka mengaku beriman, maka mereka berhak mendapat syurga dan tidak kekal, tidak boleh kekal di dalam neraka. Dan tidak boleh dikekalkan dalam neraka dan tidak boleh pula dihukumkan di atas mereka seorang yang kafir. Tak boleh. Bila orang itu mengucap. Kecuali mereka membatalkan pengakuan lidahnya dan amal yang dikerjakan oleh anggota badannya. Kecuali dia buat benda yang merosakkan akidah. Dia sujud kepada berhala. Menghalalkan yang haram. Arak halal dia kata. Kalau ada lesin. Judi halal kalau ada lesin. Allah Ta'ala tak pernah beri lesin kepada judi. Tuan-tuan. Allah Ta'ala juga tak pernah beri lesin halal kepada Allah. Pada penipuan, rasuah dan sebagainya. Tak ada. Dalam hadis dan dalam Quran, lesin daripada Allah untuk halalkan benda haram. Cuma manusia je pandang-pandang buat halal haram. Sebab itulah tindakan mana-mana kerajaan negeri yang nak mengharamkan benda yang haram itu adalah tindakan yang sejajar selari dengan perintah Allah. Kenapa? Dia takut dia ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Kamu ada kuasa. Masa kamu kuasa, kenapa tak haram benda yang mudah tu? Itu dia nak buat tu. Orang kata apa? Dan topilah. Yang pentingnya Allah tanya aku selamat. Orang lain tak tanya di akhirat. Allah tanya. Disebut dalam kitab Fathul Bari ya. Itu disebut berkaitan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana orang yang ikrar dengan lidah, dua kalimah syahadah dibenarkan dalam hati, maka dia Islam, dia iman. Segala tindak tanduknya ataupun urusannya, kalau berlaku, sekiranya berlaku kematian dan sebagainya, diurus secara Islam. Pernikahan secara Islam. Waris harta pusaka secara Islam dan sebagainya. Dan dia layak masuk syurga dan tidak akan kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Iman bertambah dan berkurang. Tajuk baru tuan-tuan, kita tengok. Bagaimana iman kita ni yazidu wa yanqusu. Yazidu bertambah wa yanqusu kurang. Iman kita tuan-tuan, dia ada pasang surut. Dia macam bateri lah. Bateri kan. Sebab tu bateri dia ada alternator. Alternator tu tukar charge. Charge sentiasa. Cuba tak ada alternator tuan-tuan. Kong tuan-tuan, bateri. Iman pun sama juga. Dia panggil rumah cah lah. Tu kena cah bateri iman tu. Sebab iman kita ni, iman orang awam, yazidu wa yanqusu. Bertambah, turun. Gerah dia naik, dia turun. Ada sebab. Iman Nabi yazidu wa la yanqusu. Naik tak turun. Iman malaikat la yazidu wa la yanqusu, stabil iman malaikat. Kita ni ada pasang, ada surut, naik turun. Ada tambah, ada kurang. Ahli fiqh dan ahli hadis telah ijma'. Ahli fiqh dan ahli hadis. Ijma' apa dia? Iman ialah perkataan mengakui dengan lidah dan amal melaksanakan dengan anggota badan. Dan tidak sah amal itu kecuali dengan niat hati. Itu dari segi fiqh. Amal ibadah mesti ada niat. Innamal a'malu binniat. Kita sembahyang, tak niat, tak sah. Buat haji, habis duit, tapi tak niat. Pakai ihram, tapi tak ada niat langsung nak buat haji. Sah, tak sah. Dan sembahyang 30 rakaat, sembahyang sunat. Tak niat, pakai takbir gitu aja. Larung.
Patu kan orang buat amal secara tak sedar, tak dikira. Dosa ke pahala ke, tak kira. Macam orang yang mengigau. Isteri dia nama Timoh. Eh Timoh, aku cerailah kamu Timoh. Dia mengigau. Jatuh talak. Tak jatuh. Tak. Itu. Sebab dia sesuatu amal yang dibuat perkara dalam Islam ini mesti dengan sedar. Ya, dengan tahunya, dengan sedarnya. Tak boleh dalam keadaan tak tahu apa. Orang bukan Islam, dia mengigau. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Tak sah iman dia. Ataupun kita orang beriman, orang Islam, mengigau, bercakap benda-benda yang kufur. Tak jatuh Islam dia. Hatta kalau dipaksa sekalipun tidak. Illa man ukriha. Nah. Faqalbu mutma'in bil iman. Disebut dalam Quran. Orang yang dipaksa, contohnya orang letak. Dia letak pistol kat kepala. Kamu sebut. Tiada Tuhan melainkan orang ni. Kalau tidak, aku tembak. Dia pun sebutlah dengan sebab nak mengelak diri daripada dibunuh. Hati dia, Allah tetap Tuhan. Tak jatuh iman. Sebab dia dipaksa. Nah, dia boleh pilih lah. Dia pilih mati syahid ataupun agama bagi kelonggaran kepada dia untuk berkata benda yang diperintah oleh orang kepada dia walaupun kalimah kufur sekalipun. Tak jatuh iman. Qalbu mutmainnu bil iman. Nah. Jadi sesuatu amal yang dilakukan oleh anggota badan kita ini mesti dengan niat. Itu kata ahli fiqh, ahli hadis. Termasuklah iman, pengakuan dengan lidah. Serta dilakukan amal, ketaatan. Hati juga niat beriman. Maknanya mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Wajib taat Allah dan Rasul. Menurut ahli fiqh dan hadis, iman di sisi mereka itu adalah bertambah dengan sebab taat kepada Allah. Ahli fiqh dan ahli hadis sebut, iman kita bertambah ni sebab banyak taat kepada Allah. Dan berkurang dengan sebab maksiat kepadanya. Betul. Betullah. Kalau kita tengok hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina dalam keadaan dia beriman. La yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri dalam keadaan dia beriman. Kalau dia ada iman, iman dia ni iman yang benar. Bukan dia jadi kufur dah. Ya, kecuali dia kata mencuri halal. Atau kufurlah. Ya, berzina tu halal. Kufur. Nah. Jadi iman, kalau sebab tu dia mana iman dia sudah jatuh. Sudah hilang nak tanggal iman dia. Sebab dia tak ingat kepada Allah Subhanahu taala dosa. Itu ya. Maknanya di sisi ahli fiqh ahli hadis menyebut bertambahnya iman sebab banyak amal. Taat, ketaatan kita banyak. Rajin baca Quran. Atau kita kena suruh. Diri kita, paksa diri kita. Hadir kuliah. Banyakkan selawat Nabi. Banyakkan baca Quran. Banyakkan zikrullah. Banyakkan sedekah. Ya? Sebab apa? Supaya iman kita naik grafnya. Bila kita kurang amal, turun. Ha, tu. Itu di sisi ulama fiqh dan ulama hadis. Mengikut pendapat ahli fiqh dan hadis, semua perilaku yang membawa ketaatan terhadap Allah dan adalah iman. Ya? Itu ahli hadis, ahli fiqh. Setiap benda yang membawa kepada ketaatan kepada Allah, ibadah, itu adalah tanda terhadap amal membawa kepada keimanan. Kecuali Abu Hanifah dan sahabatnya. Abu Hanifah kata apa? Di mana mereka berpendapat semua perbuatan yang membawa ketaatan kepada Allah tidak dinamakan iman. Mereka berkata, sesungguhnya iman itu ialah at-tasdiq wal-iqrar. Membenarkanlah hati dan mengaku dengan lidah.
Itu pendapat Abu Hanifah. Bila kita mengaku, kita yakin, imanlah tu. Nah, apa perbezaan di situ? Ahlul fiqh, ahlul hadis. Ya, ahlul hadis menyebut, ahlul fiqh menyebut, iman kita, dia boleh naik, dia boleh turun. Naik dengan sebab taat kita banyak. Ya, iman kita boleh turun graf dia sebab taat kita kurang, dosa kita buat banyak. Misalnya, ahlul fiqh dan ahlul hadis berhujah iman itu bertambah dan berkurang dari mendalilkan nas Al-Quran dan hadis berikut. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat Allah, gemetarlah hati mereka. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah bertawakal. Ini dalil ayat Quran, Allah sebut iman ini bertambah. Sebagaimana Allah sebut innama, dimulakan innama taukid. Sesungguhnya orang beriman. Macam mana orang beriman ni? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuh. Bila disebut nama Allah, gemetar hati dia, takut, gerun. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadat iman. Bila dibacakan ayat Quran, pesanan-pesanan, bertambah iman dia. Ini maknanya orang mukmin itu bila diberi peringatan, dibaca ayat Allah, akan bertambah iman, bertambah keimanan, semangat iman dia, dan dia menyerah diri kepada Allah taat. Itu yang kedua. Allah sebut dalam ayat yang lain, dalam surah Taubah ayat 124, wa imma wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun Dan apabila diturunkan suatu surah di Quran, maka antara mereka yang munafik ada yang bertanya secara mengeji, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedang mereka bergembira dengan turunnya ayat Quran. Orang kafir, orang munafik, ya ejek. Siapa-siapa tak tambah iman ni bila dengar ayat ni? Dia ejek. Orang beriman, bila Nabi baca ayat, tambah iman. Tambah keimanan, keyakinan mereka kepada Allah. Nah, kita kalau nak jadi iman bertambah, macam itulah. Patut kita baca Quran, tengok terjemah, tengok tafsir. Makin faham, makin bertambah. Makin faham, makin takut. Itulah namanya iman. Orang beriman. Yang ketiga, Allah sebut, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Surah Al-Fath ayat keempat. Ini ayat ketiga yang Allah sebut iman ini bertambah. Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan semangat tentang tenteram ke dalam hati. Tenang. Tenang tenteram ke dalam hati orang beriman semasa mereka meradang terhadap anggota musuh. Supaya mereka bertambah iman dan yakin di samping iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Ini orang yang berjuang. Sahabat-sahabat Nabi, orang beriman, sama dengan orang beriman, ya, bila nampak musuh, lagi yakin mereka. Nah, Allah sebutkan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ala Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zalahum illa imana wa taslima. Tatkala orang beriman, orang mukmin melihat pasukan musuh ahzab yang ramai, apa kata mereka? Qalu, berkata mereka itu, orang-orang beriman, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasul. Mereka tak takut. Wa sadaqa Allah wa rasul. Benarlah janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahu,
tak bertambah dalam diri mereka illa kecuali imana wa taslima. Iman dan penyerahan diri kepada Allah. Itu maknanya sahabat Nabi dulu tengok musuh bertambah iman. Masya Allah, tak takut langsung. Itulah kehebatan iman para sahabat. Ya kita ni kalau tengok musuh gerung dah. Musuh ramai. Kan? Kadang-kadang begitu. Tapi sahabat tahu. Sebab itu janji Allah Rasul dia kata. Tuan-tuan, sekadar itulah pada tengah hari ini untuk kita tengok ayat Quran. Nanti lepas ni kita akan sambung hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana iman itu bertambah. Jadi khulasah daripada perbincangan kita, apa yang dibincangkan oleh para ulama tadi dan ayat-ayat Quran tadi menyebut iman ni boleh bertambah, boleh berkurang. Dan iman boleh hilang. Tuan, iman boleh tercabut daripada diri kita. Sebab itulah dua kalimah syahadah itu disebut sebagai aqaidul iman, simpulan iman. Simpul. Ya, simpul, akidah tu mana simpulan. Simpulan mati. Dan dia juga boleh terurai simpul tadi dengan perbuatan, kata-kata dan juga etikot. Itu dipanggil aqidatul Islam. Simpulan Islam. Termasuklah simpulan iman. Jadi disebut iman kita bertambah dengan sebab kita bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Iman kita boleh berkurang dengan sebab kurangnya amalan kita atau banyak dosa kita buat. Akan berkuranglah iman kita. Itu yang disimpulkan oleh para ulama. Sebab tu kita kena rajin buat amal ibadah. Paling tidak baca Quran. Nah, ataupun jangan kita kerja dengan penuh ikhlas, dedikasi. Nah, bila kita kerja dengan penuh tanggungjawab, itu tanda keimanan kita bertambah. Dan kita nak capai target dengan sempurna, dengan baik. Itu tanda orang beriman yang bertambah iman. Ya? Buktikan kita ni punya iman yang sentiasa bertambah, bukan menurun. Ya, apabila kita cuai ataupun lalai ataupun engkar perintah Allah, pasti iman kita akan kurang. Yang paling bimbang, hilang terus iman tu, kita takut. Ya, kadang-kadang disebabkan dunia, manusia hilang iman, hilang Islam. Ya, itulah sekadar itu dulu pada tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Saya ada hajat sikit daripada sahabat saya di Kemboja, tuan-tuan. Jadi dia tak dapat hadir hari ini. Dia patut dia datang sama saya. Dia ni orang Kemboja, Cam. Dia kampung dia tu, kubur dia ni dah penuh satu. Kadang-kadang dilanda banjir, dia rosak. Jadi dia ada satu kawasan baru untuk dibuat kubur, kuburan orang Islam. Di kampung Tumpria saya ingat. Ya, Tumpria. Saya pun tak sampai lagi tapi lalu dah lah. Ya, kampung Cam. Jadi dia minta saya tolong kutip wakaf ke derma untuk pembinaan atau pembelian kubur tu berjumlah RM40,000 Malaysia. Jadi saya, dia follow saya lah. Mana-mana kuliah ni dia demam tak ada datang. Jadi saya tak bawa dia lah. Jadi sekarang itulah tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan yang sudi untuk menginfak, untuk mewakaf untuk orang yang mati atau yang masih hidup boleh, ya, dengan niat wakaf insya-Allah di belakang nanti, ya. Sekadar itu dulu, mohon maaf di atas suara saya yang tak berapa keluar ni, ya, kena tekan baru keluar tuan-tuan, ya. Walaupun biasa aja tapi nampak macam kuatlah sebab jadi kuat suara. Jadi nampak macam marah tuan-tuan. Tak marah tu. Sebab kalau tak tekan, tak keluar tuan-tuan. Tu kena tekan lebih sikit. Jadi nampak macam saya marah tuan-tuan. Tak. Sekadar itulah hari ini.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.